السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وخلوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسلاة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب. Firman Allah yang bermaksud, dan tatkala orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kedatangan bala tentera Ahzab mengepung dan untuk menyerang Madinah, menghapuskan Islam, mereka berkata, ini ialah janji Allah dan Rasulnya kepada kita bahawa kita akan diuji dan dicoba bila kita beriman. Tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat iman yang lebih kuat, Islam yang lebih teguh. Di kalangan orang yang beriman itu ramai mereka yang menunaikan janji mereka yang benar kepada Allah untuk mempertahankan Islam. Ada kalangan mereka yang telah mati syahid dalam perjuangan, dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran untuk mati, dan mereka tidak menambah, tidak kurang sedikit pun daripada apa yang mereka janjikan. Mereka tak tukar janji itu, setia dengan janji. Ashabul fadilah, ad-duyuful kiram, al-ulama min Palestin, min al-Yaman, min al-Jazair, yang berhormat Ustaz Fadli Syari, Ketua Penerangan Fah Pusat, yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Noor Hamzah, yang Ketua Dewan Undangan Negeri Terengganu, semua pimpinan dan semua yang hadir. Ayat yang saya baca tadi adalah bersurah Al-Ahzab, surah yang menceritakan tentang perang Ahzab yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Yahudi Bani Israel, pembunuh nabi-nabi kaum yang al-maghdubi alaihim, mengumpulkan kalangan musyrikin, orang bukan Islam yang lain, untuk menyerang Madinah, menghapuskan Islam. Allah menyebut kisah ini dalam surah dinamakan Al-Ahzab.
Quran adalah kitab, kitabul hidayah al-khalidah walaysa bikitabil qissah. Quran al-kitab petunjuk yang berpanjangan, bukan buku cerita. Semua cerita yang ada dalam Quran adalah petunjuk iktibar yang berulang sehingga hari kiamat. Hari ini kita menyaksikan peristiwa Ahzab yang berulang, di mana orang-orang Yahudi, Zionis, Primation dan kumpulannya mengumpulkan semua musuh-musuh Islam bersatu untuk menghapuskan Islam. Mereka menyerang kita melalui dua pendekatan. Yang pertama melalui tentera dengan senjata-senjata yang canggih, kekayaan harta. Yang kedua, serangan pemikiran, merosakkan akidah, merosakkan agama kita. Namun Allah tidak mengizinkan mereka menghapuskan Islam. Islam cahaya Allah yang tak boleh dipadamkan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Namun kita orang Islam mesti berjaga-jaga dan berwaspada. Hanya Islam yang boleh mengalahkan mereka. Sepatutnya mereka yang dahulu masuk Islam, kerana banyak perkara dalam kitab Taurat, kitab Injil disebut dalam Quran. Kisah-kisah Nabi-Nabi Rasul mereka disebut dalam Quran. Kita orang Islam wajib beriman dengan semua Rasul-Rasul. Semua kitab itu. Quran adalah kitab akhir zaman. Kitab penutup. Diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia. Mewajibkan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, pengikut-pengikut mereka, menerima Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Islam cahaya Allah yang tak mungkin dipadamkan. Walau berlaku pasang surut, menang dan kalah, rebah dan bangun dalam perjuangan Islam, Islam tak boleh dihapuskan sampai bila-bila. Ini janji Allah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang telah berjaya menawan Palestin, menawan Baitul Maqdis di zamannya, setelah jatuhnya Persia dan Rom, Khalifah Umar menyampaikan ucapan yang terkenal di Baitul Maqdis. Nahnu qawmun a'azzanullahu bil-Islam. Wa mahma nabtaghil izza bighiri ma'azzanallahu azzallanallahu. Kita adalah umat yang dimuliakan, yang diperkasakan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari lain pada Islam, kita dihukum jadi bangsa yang hina oleh Allah. Kita sedang mengalami zaman orang Islam tak kuat berpegang dengan agama, menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam. Negeri-negeri umat Islam dijajah, dibahagikan di kalangan kuasa-kuasa penjajah, dan mereka berjaya menubuhkan negara haram Israel di Palestin
dengan sebab kelemahan perpecahan umat Islam dan kelemahan umat Islam. Walaupun demikian, ajaran Islam tak boleh dihapuskan. Akan tetap ada kumpulan orang Islam yang mempertahankan Islam sehingga hari kiamat. Ini yang kita saksikan. Namun kesan serangan pemikiran yang dibawa oleh penjajah masih menguasai pemikiran ramai orang Islam. Oleh kerana itulah, sepatutnya bila mana-mana negeri Islam ditakluk, khususnya Palestin, Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam, para ulama mengatakan, bila musuh sudah masuk dalam negeri Islam, menawan negeri Islam, maka jihad menjadi fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Fardu ain adalah tiap-tiap orang Islam mesti berjuang mempertahankan Islam. Kewajipan ini dilupa oleh orang Islam. Kita menyaksikan dalam ucapan sahabat kita Palestin tadi, banyak negara Arab, negara orang Islam mengecewakan. Tak bantu saudara-saudara kita di Gaza. Ini kerana kesan serangan pemikiran penjajah terhadap umat Islam. Mereka berjaya menyingkirkan dan melemahkan kemahaman orang Islam terhadap agama mereka. Sehingga kebanyakan orang Islam percayakan Islam ini sekadar urusan ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji, wakaf, bagi pusaka, nikah kahwin, itu saja. Dalam bab semayang ibadat, mengadap ke Baitullah, Kaabah di Mekah. Dalam bab politik, mengadap ke Baitul Abyad, Rumah Putih, White House. Ini yang berlaku kepada orang Islam pada hari ini. Dengan sebab itu, kita jangan pelik. Mengapa di negara kita, negara lain dah berlaku dah, ada kalangan yang merendahkan kedudukan syariah Islam. Kemarin ada orang Islam bawa ke mahkamah nak menghilangkan kuasa hukum syariat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Penjajah British yang menjajah kita sangat bijak, sangat licik. Dia nak hancurkan Islam ini bukan dengan cara bakar Quran, bakar masjid. Kalau berlaku macam Gaza tu baru tahu. Kita tak berlaku lagi roboh masjid, bakar Quran. Dia tahu orang Melayu ni kalau bakar Quran, orang buta huruf Quran, alif masuk batanya tak kenal, akan bangkit menentang penjajah itu. Dia tahu. Kalau dia mari orang buat masjid, orang yang tak semayang pun akan bangkit lawan. Pertahankan masjid dia. Dengan cara yang halus, dia menguasai negeri kita dan menakluk raja-raja kita. Raja-raja dikepung. Dia suruh kuasa raja, kuasa agama, jadi ketua agama. Ketua agama sekadar menentukan waktu semayang, jadual semayang, tengok anak pulang puasa dan raya. Daftar nikah cerah, habis aku, wakaf, hari itu saja. Islam adalah agama yang sempurna.
semua perkara dengan kehidupan manusia ada dalam Islam. Sehingga sedegil-degil orang kafir, orang bukan Islam ni, bila dia nak gubal undang-undang antarabangsa dan piagam antarabangsa selepas Perang Dunia yang pertama, dia nak gubal undang-undang antarabangsa. Ada teori nak menghapuskan peperangan. Dia sedar teori ini salah. Manusia mesti berperang. Kan ada yang jahat, ada yang baik. Yang baik menentang yang jahat. Walaulah dapat. Ini mesti berlaku. Lalu mereka gubal undang-undang antarabangsa. Bila mereka nak gubal undang-undang antarabangsa ini, Quran dijadikan rojokan. Quran menjadi rojokan. Kalau tidak buntu nak buat undang-undang antarabangsa. Termasuk piagam antarabangsa. Antara perlindungan kepada suaka yang dizalimi di negeri lain. Wa in ahadu minal musyrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalamahu thumma ablighhu ma'amana. Jika sekiranya seorang bukan Islam dizalimi di negeri mereka, dia mari negeri kita, Tuhan kata beri perlindungan. Dengarkan kalam Allah. Kemudian hatta dapat aman, tak boleh hantar balik ke negeri yang buat zalim pada dia. Ini dalam Quran. Jadi piagam antarabangsa. Banyak ilmuwan-ilmuwan barat, ilmuwan orang putih, penjajah, yang tersuhur, yang masyhur, kaji Islam. Mula-mula nak lawan Islam. Bila kaji, ada yang masuk Islam. Ada yang mengaku Islam adalah agama yang benar. Mereka saksikan bagaimana undang-undang barat pada hari ini gagal membetulkan kehidupan manusia. Jenayah tak boleh diatasi. Jenayah di Amerika berlaku tiap-tiap saat. Bunuh diri ribu-ribu. Sekarang di Malaysia dah ada orang pandai bunuh diri, orang Melayu bunuh diri. Dah ada. Wahai orang Melayu nak bunuh diri, percaya ke Tuhan. Lemahnya akidah. Kepahaman Islam yang lemah. Maka berlakulah apa yang berlaku. Kalangan orang Islam sanggup bawa ke mahkamah nak rendahkan syariat Islam. Disebut dalam kisah Isra dan Mi'raj. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak jadikan apa yang kamu lihat dalam Isra dan Mi'raj, wahai Muhammad SAW, malaikat ujian bermanusia. Dalam Isra dan Mi'raj disaksikan perjalanan Nabi sebelum berjumpa Allah diganggu oleh Yahudi dan Kristian. Yahudi, Kristian, dunia ganggu perjalanan Nabi. Ini yang mengganggu perjalanan kita. Sehingga tanah air kita dijajah, mereka berjaya tubuh negara haram Israel di Palestin. Mereka bekal dengan segala senjata, termasuk senjata yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa, dia beri pada Israel. Amerika, Perancis, Britain, negara Eropah bantu Israel. Dia bawa pelan damai. Pelan damai, halud daulatain, two state solution, penyelesaian dua negara. Satu negara untuk Yahudi, satu negara untuk orang Palestin. Negara Palestin tak boleh ada senjata. Orang Yahudi saja ada senjata. Ini cadangan bodoh. Tolol, kita nak terima macam mana? Tak boleh. Orang Islam tak boleh menyerah kalah. Apa yang menarik? Membenarkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dapat kita tadi. Ashabu Baitul Maqdis wa aknabu Baitul Maqdis. Yang mempertahankan Islam.
ini akan wujud. Di sana ada hadis riwayat At-Tabarani. Khairul ribat asqalan. Sebaik-baik pengkalan perang ialah asqalan. Riwayat At-Tabarani. Asqalan ialah dekat dengan Gaza. Nabi sebut. Berlaku di situ. Mereka tidak menyerah kalah. Walaupun bawa senjata moden. Senjata canggih, sebatuk senjata nuklear. Di mana Barat membekalkan senjata nuklear pada Israel sejak tahun 60-an. Tahun 60-an dah ada senjata nuklear. Orang Islam nak guna tenaga nuklear untuk elektrik tak boleh. Nuklear ni boleh guna untuk elektrik, untuk perubatan, untuk macam-macam. Bukan untuk perang. Kita orang Islam tak boleh guna untuk perang. Bunuh budak-budak, bunuh perempuan, bunuh kanak-kanak. Tak boleh. Dan sebab itulah perbezaan antara Israel dengan Hamas, dengan Tanzim Jihad, dengan Hezbollah, dengan kumpulan Islam. Bila mereka lawan, mereka menyerang sasaran tentera. Sasaran tentera, pengkalan tentera saja. Adapun Israel menyerang hospital, menyerang sekolah, menyerang masjid, menyerang kawasan awam. Kanak-kanak, orang tua, kaum wanita, tak peduli. Sehingga dikecam oleh masyarakat antarabangsa. Ini diatur oleh Allah Ta'ala. Sekarang seluruh dunia benci pada Yahudi. Sehingga Presiden Biden, Presiden Amerika Biden, terpaksa buat kenyataan. Tak setuju Israel ini ganas. Kerana dia nak menang pilihan raya. Kerana sebab itu saja. Kita melihat rakan kita yang pejuang Islam ni istiqamah. Mereka berjaya mempertahankan. Apa yang menarik? Sahabat-sahabat kita di Gaza berzikir, sebut nama Allah. Orang tua, budak-budak, kanak-kanak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Budak-budak ingat pada Allah dalam keadaan begini rupa. Ini sangat menarik. Menarik seluruh dunia. Jadi pengarahan kepada kita. Mengapa mereka berani begitu? Kerana Islam mengajar kita, kalau mati syahid ni, boleh beri syafaat pada keluarga. Boleh menyamak pada 100 orang keluarga. Satu rawiak kata 70 orang keluarga. Orang yang mati syahid. Keluarga yang masuk neraka. Keluarga yang masuk syurga tak payah siapa ada. Ini. Sebab itu orang Palestin gembira. Gembira kalau ada keluarga dia mati syahid. Jadi satu hari raya. Satu pesta. Kenapa? Dia faham. Kelebihan jihad fi sabilillah. Dia faham. Derma sabilillah. Ratus-ratus kali ganda. 700 kali ganda. Semangat jihad, 700 kali ganda. Semangat sedekah, 10 kali ganda. Kita punya orang minta sedekah. Orang buta, orang tepuk. Beri sedekah, 10 kali ganda. Tapi semangat beri pada orang berjihad fi sabilillah, 700 kali ganda. Mengapa jadi begitu? Kerana nak sumbah ke orang jihad ni sangat mencabar dalam hati kita. Semangat ke orang buta, orang tepuk, orang uzur, nampak dia uzur, dia buta, dia tepuk. Orang berjihad ni nampak segar malik. Menang ke tak tahu. Ini sebab itulah Tuhan gandakan pahala mereka yang menyumbang. Fisabilillah. Disebut dalam ayat-ayat yang banyak dalam Quran. Siapa 700 kali ganda. Kelebihan dia. Tadi disebut Khonsa. Khonsa ni seorang wanita Islam, pahlawan Islam. Dia ada 4 orang anak. Berjihad. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Orang beritahu anak dia yang pertama mati syahid, dia suka. Beritahu anak yang kedua mati syahid, dia suka. Beritahu anak yang ketiga mati syahid, dia suka. Beritahu yang keempat mati juga, mati syahid, dia menangis. Kata ibu Khonsa, mengapa? Beritahu mati syahid apa ini, pak orang tu suka. Bila yang keempat dia mati, ibu menangis. Tak ada anak dia. Kata, kalau dia nak suruh lagi pergi. Kerana dia faham, dia mengerti kelebihan keluarga yang syahid fi sabilillah memberi syafaat. Kalau menang, menegakkan Islam yang adil pada seluruh manusia. Kalau mati, bahagia di hari akhirat. Ini pada orang Islam. Semangat kita tak rugi berlipat kali ganda pahalanya. Tuhan jadikan semua harta benda itu ganti. Ada keberkatan. Apa makna keberkatan? Keberkatan ini harta kita membawa kebaikan dunia dan akhirat. Apa yang menarik? Gaza dan Palestin menyedarkan seluruh orang Islam. Menyatukan seluruh orang Islam. Ini sangat menarik. Semua orang Islam, rakyat bersatu menyokong perjuangan jihad sabilillah di Palestin. Walaupun kerajaan darurat syaitan. Kerajaan semua lemah. Tapi rakyat Asy'am alhamdulillah. Maaf Palestin. Wa amal hukuman Allahu alam fi qulubihim. Sebab pada Allah Taala. Tak apalah. Allah Taala beri hidayah. Itu sahaja yang boleh kita buat. Tujuan menjadi kita beramal ini ialah nak aktifkan sokongan dan semangat kita ke Palestin. Saya minta supaya merasmikan majlis ini dan saya rasmikan dengan sebenar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan mendapat berkat daripada Allah Taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.